Iya. Long with this. Back to my channel, Mak Yasan's vlog. Hari ini hari ke berapa ya puasa ya? Nah, sekarang aku lagi di pantai bareng suami. Kita lagi bersihin pantai ya sambil tunggu waktu buka puasa. Tapi sekarang tuh masih jam 3 ya. Jadi untuk membunuh waktu biar nggak terasa nanti sampai buka puasa. Jadi kita di pantai depan rumah sambil bersih-bersihin pantai gitu ya kan guys. So stay tune ya, temenin kita bersih-bersih pantai. Terus semuanya aku lagi bersih pantai, stay tune. Himbauan untuk seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumbawa pada khususnya, semoga kita mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan gitu ya kan, karena
kelestarian alam, kebersihan alam itu tanggung jawab kita semua. Kita gak bisa melimpahkan masalah sampah dan kebersihan ini ke pemerintah ya. Ini dibutuhkan kesadaran kita sendiri. Nih ya guys, semoga masyarakat Indonesia ya dan semua pada khususnya mereka, semoga mereka sadar ya untuk tidak buang sampah sembarangan biar alam kita itu bersih dari sampah guys. Kalau bersih dari sampah kan nanti kita sendiri yang merasakan apa namanya keindahan dari alam itu sendiri kalau alam itu sendiri ini sampahnya udah banyak banget ya guys. Nanti mungkin agak sore nanti kita mau bakar sampahnya. Ini contohnya, aku lihat banyak banget tempat-tempat wisata atau jalan umum juga ya masih dibutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ya, memang Sumbawa itu sangat indah banget dan kotanya sangat cantik dan sebagian tempat udah bersih, tapi ada beberapa tempat ya yang kurang kesadaran, terutama dari masyarakat yang masih awam atau masih primitif gitu ya kan, atas kesadaran itu. Contohnya adalah lintasan penyeberangan ke beberapa pulau di semua ini dan hampir setiap hari
perahu membawa penumpang ya, dan itu untuk dibutuhkan kesadaran dari mereka sendiri untuk tidak buang sampah ke pantai, ke laut ya, ke samudra. Karena aku sering lihat, pernah kan ke pulau, dan aku lihat masyarakatnya dengan gampang membuang sampah ke laut ya. Jadi itu sangat miris sekali guys. Semoga kedepannya mereka punya kesadaran untuk tidak buang sampah ke laut. Thank you.